Adi Makayasa ini memang lulusan terbaik, tapi yang menjadi yang terbaik itu pengakuan dari teman-teman, dari rekan-rekan semua. Jadi menjadi yang terbaik itu nggak perlu ngotot, cukup lakukan yang terbaik. Untuk menjadi yang terbaik itu hanya bonus dari melakukan yang terbaik. Oke, untuk pesan kepada adik-adik yang di luar yang mungkin saat ini sedang masih SMA atau memiliki keinginan untuk masuk Taruna, pesan saya, siapkan diri masing-masing, karena sebenarnya untuk mencapai sebuah kesuksesan kita hanya membutuhkan dua hal, Pak, yaitu kesiapan dan kesempatan. Kesempatan ini akan datang pada sendirinya, namun kita harus siapkan diri kita masing-masing. Kemudian untuk mencapai Adi Makayasa ini, tentunya ada beberapa tahapan-tahapan yang harus kita lakukan. Contoh kecil, kita memberikan segala upaya yang terbaik yang kita dapat lakukan di setiap kegiatan. Karena kita tidak pernah tahu kapan kita akan dinilai, Pak. Bersyukur, bahagia juga udah 4 tahun akhirnya bisa lulus dengan baik. Untuk lain-lainnya kami merasa agak kurang juga karena tidak bisa bersama-sama dengan rekan-rekan kami. Tapi kami yakin dan percaya bahwa rekan-rekan kami juga mengerti dan juga penuh semangat dan bahagia juga. Tentunya kita semua merasa bersedih karena adanya pandemi ini. Namun karena kami dilantik pada saat pandemi, kami juga bertekad kepada diri kami bahwa itu bukan merupakan suatu kekurangan dan bukan merupakan suatu halangan. Apa yang telah diajarkan, ditanamkan di pendidikan, kami berharap itu menjadi bekal yang cukup untuk kami menghadapi masa-masa yang mungkin bisa dibilang masa-masa sulit bangsa kita pada saat ini.